Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun Anda berada, saudaraku, dari Sabang sampai Merauke. Semangat pagi, semangat siang, semangat malam. Mari kita saksikan sistem jaringan jalan menuju IKN atau jaringan tol IKN, saudaraku. Di sini adalah jalan tol lama, ya, Manggar, kilometer 13 Karangjuang. Yang kesana adalah Samarinda, ya, warna hitam ini, tol lama. Berikutnya Karangjuang, kilometer 11 KKT Kariango, itu adalah 3A, panjangnya 13,40 km, ya. Ini di segmen 3A Karangjuang menuju KKT Kariango, ya. Berikutnya di segmen 3B, segmen 3B adalah KKT Kariango Simpang Tempadung, itu panjangnya 7,33 km di segmen 3B. Di sini berikutnya ada simpang yang namanya Simpang Tempadung. Di sini di segmen 4 rencana ada imersif tunnel, ya, melewati Teluk Balikpapan atau terowongan bawah laut menuju IKN Nusantara. Di KIPP di sini, ya, warna kuning ini adalah KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan di sini. Seperti ini, saudaraku, gambar atau desain rencana sistem jaringan jalan menuju IKN Nusantara. Kita kembali ke Simpang Tempadung. Berikutnya segmen 5A. Segmen 5A adalah Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang. Jaraknya atau panjangnya 6,68 km, ya. Di sini sudah Jembatan Pulau Balang sini. Berikutnya, saudaraku, untuk Jembatan Pulau Balang ke Bandara VVIP, panjangnya 13 km ini, ya. 13 km di sini. Itu adalah segmen Jembatan Pulau Balang Bandara VVIP. Saat ini belum ada progres yang ini, yang 13 km. Di sini rencana bandara VVIP. Berikutnya 6A-nya, ya. 6A-nya itu segmen Bandara VVIP Auto Ring Road IKN 6,22 km. Berikutnya di segmen 6B-nya 5,65, itu adalah outer ring road, ya, inner ring road. Ini panjangnya ini 5,65. Berikutnya sudah memasuki kawasan inti pusat pemerintahan. Di sana adalah inner ring road Sumbu Barat. Panjangnya 4,73. Seperti ini, saudaraku, ya, sistem jaringan menuju IKN Nusantara. Kita kembali dari awal di sini. Ini adalah tol Manggar kilometer 13 Karangjuang, ya, ini yang warna hitam. Di pertengahan rencana juga ada tol sini, ya. Panjangnya ini ke bandara 7,01 km ke Bandara Sepinggan, ya. Rencana di pertengahan ada ini tol juga, tapi belum ada progres di sini. Seperti ini yang bisa Mbah Min kabarkan, ya. Mohon maaf segala kekurangan informasi, harap dimaklumi, ya, karena pemula. Jadi bisa saya jelaskan sekali lagi, ini adalah jalan tol lama, ya, Manggar kilometer 13 ke sana ke Samarinda. Terus yang saat ini progres pembebasan lahan di 3A, ya, Karangjuang KKT Kariango, ya, dalam progres pembebasan lahan. Di sini juga ada kantor tol IKN. Terus di sini ada hutan lindung. Di sini sangat luas sekali nih, warna hijau ini adalah hutan lindung Sungai Wain, ya, di sini.
Terus KKT Karyango Simpang Tepadong 3B itu, yang ini saudaraku panjangnya 7,33 km. Simpang Tempadung di sini yang arah sana ya, ini adalah ke arah KIPP. KIPP di sini ada rencana imersi tunnel teluk ya, nanti terowongan masuk di sini, terowongan bawah laut ya. Kita kembali dari Simpang Tempadung ke kiri adalah segmen 5A sampai jembatan Bulu Balang di sini ya. Berikutnya setelah jembatan Bulu Balang, segmen 5B itu adalah segmen jembatan Bulo Balang Bandara VIP ya. Jaraknya 13 km. Dan ini di sini ada bandara, rencana bandara VIP seperti ini ya saudaraku. Masih ada dua segmen lagi di sini, 6A, 6B ya, menuju kawasan pusat, kawasan inti pusat pemerintahan di sini. Seperti itu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri di hari ini ya, belajar membaca peta tentang sistem jaringan jalan menuju IKN Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.